السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بالعالمين، وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا قيوم فلا يفوته شيء من علمه ولا يؤوده. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Rabbul Jalal dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'id daripada Allah. Pertama sekali saya bersyukur kerana saya dapat sampai di pusat tarbiyah Munais Sabah dengan ketentuan yang baik daripada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah kerana Allah masih bagi kita kebaikan dan Allah Ta'ala tidak mencabut kebaikan itu dalam diri kita. Sebab ada doa dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita takut Allah Ta'ala gelincirkan hati kita ataupun disesatkan hati-hati kita ataupun diubah akan hati-hati kita selepas daripada datangnya hidayah. Dan Allah boleh buat. Allah boleh buat orang yang jahat, Allah bagi hidayah jadi baik. Dan Allah boleh buat orang yang baik, lalu Allah cabut hidayah itu, dia jadi jahat balik. Yang ini paling kita takut. Kerana apa pula? Kerana kita ini adalah makhluk Allah. Bila makhluk Allah ini, tentu adanya khalik dipanggil ataupun pencipta. Makhluk ini adalah yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalik iaitu pencipta kita. Maka kita sebut dalam Al-Quran iaitu surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang bersifat sebagai pentadbir kita, pentadbir sekalian alam. Maka kita ini dalam tadbir Allah dan kita tidak tahu apa yang berlaku akan datang, dan tak ada siapa yang tahu. Dan dua perkara yang Nabi kata kita tidak tahu, satu bila mana dan di mana kita dilahirkan, tak ada siapa tahu. Terduduk dalam perut, betul tak? Kita duduk dalam perut ibu, kita tak tahu di mana kita dilahirkan dan masa bila kita dilahirkan. Yang keduanya, bila kita dimatikan oleh Allah dan di mana kita dimatikan oleh Allah. Yang ini dua perkara kita tak tahu. Sebab itu Nabi sebut al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang berakal iaitu orang yang sentiasa dia bermujahadah, dia lawan nafsu dia. Sebab kita duduk pada zaman yang terakhir sekarang, kita bukan duduk pada zaman yang awal tapi zaman akhir. Zaman akhir, zaman hampirnya Allah Ta'ala akan mengkiamahkan akan dunia ini. Dan Nabi kata pula iaitu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, dan ia bersungguh-sungguh beramal bagi barang selepas daripada kematiannya. Apa dia? Iaitu amal salih. Dan amal salih inilah yang orang tinggalkan sekarang, dan zaman ini yang Nabi sebut orang berlumba-lumba ke arah keduniaan, tetapi orang seolah-olah jadi malas dalam masalah akhirah itu sendiri. Kenapa? Kerana Nabi sebut apabila sampai akhir zaman besok, hampirnya hendak kiamah itu sendiri.
iman ni akan dicabut sedikit demi sedikit daripada hati-hati orang mukmin. Akhir zaman dan nak kiamat dah. Sebab itu sekarang kita dengar orang Islam bunuh diri. Dulu kalau kita dengar orang kafir saja bunuh diri. Tapi kenapa zaman sekarang orang Islam bunuh diri dan agamanya Islam, tetapi kenapa ia bunuh diri? Maka jelas daripada hadis Nabi, apabila sampai saat kiamat itu, maka iman itu akan dicabut daripada hati orang mukmin sedikit demi sedikit. Apabila iman sudah tidak ada di dalam hati kita, tatkala itu kita akan putus asa dengan rahmat Allah. Maka jalannya, sebab itu ulama disebut tentang orang yang bunuh diri ini adalah orang yang putus asa dengan rahmat Allah. Maknanya tak ada jalan, jalan buntu, dia kata. Walhal kita ini adalah hamba Allah, makhluk Allah, dalam pentadbiran Allah. Setiap ujian yang datang daripada kita menunjukkan bahawa Allah sayang dekat kita. Kenapa pula? Mungkin kita bertanya dalam hati kita, kenapa ujian yang datang itu tanda Allah sayang? Maknanya Allah masih ingat kita, Allah masih ingat kita lalu diberikan ujian. Ada dua perkara. Ada orang yang diberikan ni'mat, maka semua orang ingat bahawa ni'mat itu adalah satu kebaikan. Tidak. Ada orang yang dengan datangnya ni'mat itu dia buat jahat dengan Allah SWT. Maka bukanlah, kalau benda-benda yang datang itu adalah benda ni'mat ataupun benda kebaikan, tetapi kebaikan itu tidak jadi baik, maka bukan benda yang baik. Kalau kebaikan itu yang dia dapat tetapi tidak jadi baik, benda itu jadi jahat. Maknanya bukan kebaikan atas dia. Tetapi kalau bala ataupun ujian itu datang, menjadi ia lebih hampir dengan Allah. Saya bagi contoh macam ni. Maka orang kata sihat itu satu nikmat yang amat besar, iaitu pada orang yang tahu mensyukurkan akan nikmat sihat itu. Tapi ada orang yang dengan sihat ini dia tak salah, dia lawan Allah, dia buat perkara yang Allah Ta'ala larang, Allah tak bagi, buat maksiat, dia buat maksiat, maka sihat ini menjadi satu kemurkaan Allah. Ini ataupun dalam istilah dipanggil istidraj. Istidraj ini apa? Istidraj ini Allah bagi nikmat tetapi dia makin jauh dengan Allah. Selalu orang tanya, kenapa orang kafir ini kaya-kaya? Dia tengok orang kafir kaya-kaya, kereta besar-besar, rumah besar. Allah bagi. Allah bagi. Dunia ini Allah bagi pada semua orang. Sama ada orang ini Allah kasih ataupun orang ini Allah benci. Maka nak tahu kita Allah benci atau tidak benci, dengan nikmat yang Allah bagi kita makin jauh dengan Allah, makin jauh dengan Allah. Tapi kalau nikmat yang kita dapat, kita makin dekat dengan Allah, makin rasa kita ada Tuhan, kita makin rasa kita ada Tuhan. Macam seorang anak, mak dia bagi semua apa dia nak, tapi dia tak berasa, dia tidak ada rasa dalam diri dia, dia ada seorang mak ataupun dia tidak ada seorang ibu. Benda ini jadi faedah di atas kita? Tak jadi faedah. Maka seorang anak satu hari dia kata apa? Dia kata, mak ataupun ibu, saya tak perlukan harta daripada ibu, tetapi saya nak ibu. Kan? Orang Sabah kata apa? Benar tak? Kan? Saya bukan nak harta, saya tak nak apa yang ibu bagi kalau ibu tak ada, tapi saya nak ibu. Walaupun ibu tak bagi apa-apa dekat saya, tetapi saya masih ada ibu. Begitulah nak kita bagi contoh kepada seorang hamba Allah. Allah bagi kita semua benda, tetapi kita tidak ada Allah, kita tidak ada rasa bertuhan, dan kehidupan kita akan jadi kosong. Kosong. Kerana dunia ini yang ada di sekeliling kita, makin lama dia akan kurang, dan semua orang akan khianati kita. Semua orang akan khianati kita.
Tetapi kalau kita ada Allah, kita akan ada satu sifat yang Allah bagi dengan kita, dipanggil sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan. Ha? Kita tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita lihat dalam sejarah, ceritanya seorang perempuan ataupun masyhur dipanggil apa? Keluarga Yasir. Keluarga Yasir. Siapa nama isteri? Sumayyah. Sampai ada nasyid Sumayyah kan. Kenapa Sumayyah sanggup berkorban diri dia kerana Allah dan Rasul? Kerana Sumayyah tahu dia akan mendapat doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah keluarga Yasir. Dan Nabi jamin seluruh keluarga Yasir ini dalam jannah Allah. Tidak ada suatu pun kenikmatan yang paling besar melainkan jannah Allah. Sebab dunia ni kita akan tinggal. Cuba kita fikir baik. Putaran kehidupan kita berputar dengan kehidupan dunia yang tidak sudah-sudah. Daripada kecil, putaran dunia. Putaran dunia ini putaran yang tidak sudah-sudah. Kita akan bangun pagi, kita buat rutin yang sama. Kemudian tengah hari sampai malam, dan besoknya kita akan ulang rutin yang sama, jadual yang sama, skedul yang sama. Tetapi apabila seseorang itu meletakkan jadual ataupun rutin ataupun skedul ia dengan Allah, maka dia beroleh ketenangan. Contoh yang saya akan bagi, contoh yang paling mudah. Kita suka dengan suatu perkara, dan kita kejar perkara tu. Contohnya kita suka ke laut memancing kan, kita suka memancing, dan kita akan beli barang pancing, kita akan sewa bot dan sebagainya. Tetapi kalau kita berkasih, kita namanya berkasih-kasih dengan memancing, dan kita akan fikir macam mana nak cari rod, macam mana nak cari mesin, berapa pound tali, kemudian mata pancing macam mana. Tetapi kalau kita berkasih-kasih dengan empunya bot itu sendiri, kita dapat semuanya. Sebab tentu yang tuan punya bot ada pancing. Dan kita tak payah sewa bot sebab kita ada tuan punya bot. Dan kita naik bot percuma, dan kita tidak payah beli rod, beli pancing dan sebagainya sebab kita memiliki tuan punya bot. Begitulah, jika kita memiliki Allah, Allah akan mengarahkan seluruh makhluknya menjadi hadam kepada orang yang kasih dengan Allah. Sebab seluruh ni adalah makhluk Allah. Dan kita semua tahu siapa pencipta alam? Allah. Air Allah ciptakan, api Allah ciptakan, dan manusia Allah ciptakan, dan dunia ini pun Allah ciptakan. Apa yang ada di dalam dunia? Duit, dunia. Kereta, dunia. Perempuan, dunia. Apa yang ada di sekeliling kita adalah dunia. Maka apabila kita menjadi khadam kepada Allah, nescaya Allah memerintahkan seluruh makhluknya menjadi khadam kepada orang yang menjadi khadam kepada Allah. Kan? Ini terjadi dalam sirah. Apabila Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, adakah kamu mahu aku mendoakan bagi kamu Jabal Uhud itu dijadikan emas supaya dapat lawan kaum musyrikin?" Rasulullah kata, "La." Tidak. Nampak? Ini dia. Maka sebab itulah orang yang menjadi khadam kepada Allah, nasihat Allah memerintahkan seluruh makhluknya menjadi khadam kepada dia, dan semua orang akan nak berkhidmat kepada dia. Begitu jugalah orang yang kasih kepada Allah, seluruh makhluk diperintahkan oleh Allah untuk mengasihi dia. Benar tak?
sama ada makhluk, binatang. Sebab itu orang yang menuju jalan kepada Allah, jalan, jalan dikasih Allah. Apa dia? Seumpama tuan-tuan hari ini datang ke majlis ilmu, adalah satu perkara yang Allah kasih. Maka seluruh makhluk diperintahkan oleh Allah mengasihi kita semua. Macam mana jalan seluruh makhluk ini mengasihi kita? Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang datang duduk di dalam majlis ilmu, nescaya seluruh makhluk yang di darat, makhluk yang di laut, seluruh makhluk akan mendoakan keampunan bagi. Apa berkait dengan kasih? Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirina. Sesungguhnya Allah itu kasih kepada orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah. Taubat ini apa maknanya? Rujuk. Rujuk ini kembali. Kembali ini istilah orang yang kembali kepada Allah mestilah mau bersama Allah. Orang yang bercerai dipanggil talak dalam fiqah. Apabila dia nak balik kepada isterinya dipanggil rujuk. Kita pun tanya, kenapa kamu mau rujuk dengan isteri kamu? Saya nak kembali dengan isteri saya. Saya nak bersama dengan isteri saya. Begitu kan istilah dia? Begitulah istilahnya. Kenapa kamu hendak bertaubat kepada Allah? Kenapa kamu hendak rujuk kepada Allah? Kerana aku nak bersama Allah. Cuma kita ini tidak benar-benar kembali kepada Allah. Sebab itu kita tidak rasa bersama Allah. Begitulah orang yang tidak benar kembali kepada isterinya, maka dia tidak rasa bersama isterinya. Dan ini adat, betul tak? Orang yang bercerai, dia bercerai, kemudian dia rujuk dengan isterinya. Berapa hari dia bersama isterinya? 2-3 hari ya. Lepas itu dia akan kembali rutin yang sama. Kalau dia sembang dengan kawan-kawannya di kedai sampai pukul 3 pagi, dia akan tinggal isteri dia. Dia tidak bersama isterinya balik. Cuma perkataannya, aku nak bersama isteriku, tetapi hanya bersama dalam ikatan, tetapi tidak bersama di dalam roh dan jasadnya. Rohnya tak bersama isterinya, jasadnya lagi kan tidak bersama cuma bersama dalam ikatan. Ikatan apa tuan-tuan? Ikatan nikah. Begitulah kita yang kembali kepada Allah, tetapi hanya bersama dalam ikatan. Ikatan apa? Ikatan syahadah. Tetapi kita tidak bersama Allah. Bila kita tidak bersama Allah, waktu itu sekitar zon kita kosong. Dan apabila zon kita ini kosong, tatkala itu ada anasir-anasir luar yang akan mengisi kekosongan itu. Apa anasir itu? Nafsu. Apa anasir itu? Dunia. Apa anasir itu? Syaitan. Apa anasir itu? Makhluk. Maka apabila anasir ini masuk di dalam zon kita, maka ketika itu tidak ada Allah di dalam zon tersebut. Ada? Macam di bandar, kalau zon bersih bermakna tak ada sampah. Kalau ada sampah dipanggil zon apa? Zon kotor. Begitulah keadaan kita. Maka macam mana kita nak perolehi benda ni? Ulama dia sebut di dalam kalam dia, awaluddin ma'rifatullah. Awal agama kenal Allah. Kita kena kenal pencipta kita, dan kita kena kenal siapa kita. Kalau kita tak kenal pencipta kita, sampai bila pun kita akan menjadi khadam selain daripada pencipta kita. Dan otak kita akan penat, akal kita akan penat memikirkan benda yang sama. Fikirkan benda yang sama. Daripada kita kecil, daripada kita akil balik, akal kita telah sempurna, kita akan fikir benda yang sama. Dan sampai sekarang. Baik.
Sebab itu pernah saya menulislah satu perkataan yang cukup ringkas. Manusia tidak sibuk mencari keberkatan, tetapi manusia sibuk mencari pendapatan. Saya ulang balik. Manusia tidak sibuk mencari keberkatan, tetapi manusia sibuk mencari pendapatan. Macam mana nak cari duit? Macam mana nak tambah? Macam mana ini? Macam mana? Ini pendapatan kan? Sabah ni panggil pendapatan juga. Pendapatan. Berapa pendapatan kamu sebulan? Sebab itu hati kita tidak rasa cukup. Kenapa kita tidak dicukupkan oleh Allah walaupun kita ada pendapatan? Sebab tidak ada keberkatan. Tetapi kalau ada keberkatan walaupun tidak ada pendapatan, pasti ia cukup. Kenapa pula? Kalau tidak ada pendapatan, macam mana ada keberkatan? Baik. Seorang anak kecil ada tak pendapatan dia? Kenapa cukup? Sebab dia tak pandai minta. Sebab keperluan adalah keperluan, bukan kemahuan. Anak kecil, keperluan adalah keperluan, bukan kemahuan. Tetapi apabila kita telah akil, akil ni apa? Sempurna akal kita, memikirkan barang yang di sekitar kita. Dan balik, pada ketika itu bertukar keperluan kepada kemahuan. Sebab apa? Sebab bila sebut kata baligh, yakni telah sampai sempurna nafsu tersebut. Betul, orang yang akil baligh pada ketika itu dia diwajibkan atas empat perkara hukum fiqah. Sudut ibadah, munakaha, muamalat dan jinayah. Bila kita akil, kita balik, pada ketika itu kita akan ada satu perasaan rasa hendak bertuhan. Betul, kalau orang-orang barat, dia akan mencari Tuhan. Betul, dia berpindah agama. Dan akhirnya mereka jumpa Islam itu sendiri. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum wa raditu lakum al-islam dinan. Yang kedua, apabila telah ada sampai kesempurnaan nafsu kepada perempuan. Sebab itu dia kena dengan hukum munakahat. Ada munakahat, dia dah mula nak kahwin. Masa tu nampak pokoknya, pokok kelapa macam perempuan. Masalah. Pada ketika itu dia terikat dengan hukum munakahat. Bagaimana nak kahwin? Begini dia, begini. Maka apabila telah sempurna akil, telah sempurna akalnya dan telah sempurna sampai akan kesempurnaan nafsunya, ketika itu dia hendak makan, tetapi makan dia itu bukan keperluan tapi dah jadi kemahuan. Nah, baik itu kalau di Semenanjung, apa makanan yang tak ada di seluruh dunia ada di Semenanjung? Kita nak makan apa? Nasi Arab ada? Nak makan Western food ada? Nak makan ala Chinese ada? Chinese Muslim? Nak makan apa? Ala India ada? Pakistan ada? Benarlah apa yang disebut oleh ulama. Segala kejahatan daripada zaman Nabi Adam AS terkumpul seluruhnya pada zaman Nabi Muhammad. Kalau kejahatan itu terkumpul, kebaikan juga terkumpul. Kalau kebaikan juga terkumpul, fitrah juga terkumpul. Fitrah ini termasuk makanan. Zaman Nabi Adam satu saja, satu je kejahatan. Zaman Nabi Lut satu je kejahatan, gay dengan lesbian. Zaman Nabi Ibrahim satu ya, zaman Nabi Yusuf satu. Tapi zaman Nabi Muhammad terhimpun seluruh kejahatan pada zaman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang dipandang oleh ulama.
Allahu Rabbi. Baik. Kemudian apabila manusia ini perlukan makanan, dia terikat dengan muamalat. Bagaimana nak membeli? Apa syarat membeli? Dan ketika itu apabila manusia ni berada dikelilingi perkara-perkara tersebut, akan ada satu sifat marah. Kita pun nak beli tawa, orang tak bagi, mula marah. Datangnya jinayat Islam, hudud, kisos dan sebagainya. Islam ini cukup cantik. Sebab itu apabila kita berada di dalam Islam, sebab itu apa dia agama Islam? Agama Islam adalah agama fitrah. Tidak ada satu perkara pun yang kita terkeluar daripada agama. Tak apa. Berak, kencing, makan, minum, berkawan, apa dia lagi? Berjalan. Berjalan pun Islam atur. Begini keadaan berjalan. Macam yang Nabi sebut, siapa yang nak keluar rumah, kemudian ia berkata bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Malaikat yang berada di depan pintu mendoakan baginya. Apa kata malaikat? Kamu di dalam hidayah Allah, kamu di dalam pemeliharaan Allah, kamu di dalam penjagaan Allah, dan kamu dicukupkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat doakan kita. Hebat tuan-tuan. Dan apa yang tidak ada? Pakai seluar, pakai baju. Ada dalam Islam. Betul ada doa pakai baju. Nak tidur, ada. Nak masuk tandas, cara istinja, cara kita buang air, telah cukup semua di dalam Islam. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu. Dan Allah redha hanya Islam. Betul, apabila kita duduk dalam Islam dan kita beramal dengan Islam keseluruhannya, hati kita akan tenang. Betul, Allah sebut dalam Al-Quran, Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, iaitu yaumul akhirah, tidak ada manfaat harta pun anak-anak, illa, melainkan mereka yang datang bertemu kepada Allah dengan hati yang penuh dalam keadaan yang sejahtera, hati yang salim, hati yang tidak terikat, yang tak, hati yang tidak ada keluh kesah. Macam mana tuan-tuan kalau tuan-tuan dalam keadaan tenang? Kita tak ada masalah. Macam mana hidup kalau tak ada masalah? Tuan-tuan bayangkan sendirilah. Tuan-tuan bayangkan sendiri hidup tanpa masalah. Kita tengok suami kita tak ada masalah, kita tengok isteri kita tak ada masalah, kita tengok anak-anak kita tak ada masalah. Macam mana tuan-tuan? Satu masalah. Masalah dia kata. Kenapa tak ada masalah? Macam orang di Kuala Lumpur. Orang di Kuala Lumpur hari-hari dia akan menghadapi jam. Satu hari dia keluar rumah tak jam, jalan tenang, tak ada satu kereta pun. Dia kata mesti ada satu masalah, dia kata. Padahal jam itu satu masalah, tapi tak ada masalah, satu masalah. Sebab itu bagi orang mukmin, kita kalau kalau kita belajar, kita kena lihat rukun iman yang keenam. Apa dia? Beriman dengan qada dan qadar Allah. Tapi kalau dalam kitab Tauhid Melayu disebut apa? Beriman dengan untung baik dan untung jahat. Kenapa dua-dua untung? Patut yang baik untung, yang jahat rugi. Tapi kenapa ulama dia sebut untung baik, untung jahat? Kalau baik, orang kata tentu untung. Tapi pada kita orang mukmin, jahat juga satu keuntungan. Apa dia jahat? Contoh yang baik sakit,
yang jahat, yang baik sihat, yang jahat sah. Pada orang mukmin, sihat itu satu keuntungan sebab dia boleh buat amal ibadat, dia boleh hampir dengan Allah. Jahat, sakit, satu keuntungan. Kerana apa? Kerana Nabi SAW bersabda, orang yang sakit itu diampunkan dosanya oleh Allah SWT satu hari dengan 100 dosa dan diberikan rahmat 100 rahmat. Tak untung tuan-tuan? Untung lah. Sebab kita dulu zaman muda-muda kita jahat. Orang tengok kita, dia akan baca a'udzubillah minasyaitanir rajim. Jahat sangat, minta ta'awuz. Ini syaitan yang lalu, dia kata, bukan manusia. Sebab itu Allah beri kepada orang mukmin, tidak ada satu benda pun yang tidak baik pada orang mukmin. Melainkan seseorang ini tidak beriman kepada Allah, maka jahat itu dipegang jahat, yang baik tetap dipegang baik. Tetapi bagi orang mukmin, yang baik itu adalah baik dan yang jahat itu adalah baik juga pada sisi dia, kerana dia memandang apa dia tuan-tuan, sebab datang itu daripada Allah. Saya bagi contoh yang mudah untuk faham. Kita ada seorang anak, anak ni kita sayang. Kita ada satu orang saja anak. Seorang saja anak. Kalau di Sabah ni panggil anak seorang. Tunggal eh, sama di Semenanjung. Kalau di tempat saya dia panggil anak tunggul. Masya-Allah, masya-Allah, tabarakallah. Baik. Anak ini satu-satu saja yang kita sayang. Kalau dia peluk saja, kita datang, kita baru balik daripada kerja. Lalu dia datang, kita sampai di pintu, anak ini telah datang jumpa kita. Ayah, langsung dia peluk kita. Allah. Betul tak, tuan? Dan satu hari kita ketengah baca surat khabar. Tiba-tiba dia ambil satu anak patung Ultraman. Dia baling kepala kita, kena. Tuan-tuan marah tak agak-agak? Abang jawab. Agak-agak abang marah tak? Anak abang contoh seorang lah. Tiba-tiba daripada tangga dia baling. Kena. Ultraman yang keras tu bukan yang tu. Bukan Ultraman yang lembut tu. Yang keras tu baling. Pak, kena. Macam mana Ustaz Syed? Agak-agak. Anak Ustaz baling yang seorang. Baling, baling, balas lagi. Balas balik. Dah. Kita akan kata bertuah anak. Anak bertuah, kata-kata. Kenapa? Kenapa kita tak marah? Sebab kita memandang itulah orang yang kita kasih sekali. Orang yang kita paling sayang. Walaupun datang daripada dia bentuk kejahatan, tetap kita kata baik. Anak bertuah. Kalau mak yang baling agak-agak macam mana? Agak-agak. Pergi mahkamah syariah gitu. Nampak? Yang ni perumpamaan yang jelas untuk kita nak bandingkan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Maka di sini persoalannya. Bagaimana hubungan aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kalau kita lihat dan kita periksa balik diri kita, muhasabah diri kita, bagaimana hubungan aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau hubungan kita dengan Allah tidak baik, pasti Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada kita. Kita tidak akan dapat benda-benda yang baik digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada sekalian hamba yang baik. Apa dia? Kita akan dapat keluh kesah. Kita cek hubungan kita dengan Allah. Kenapa kita keluh kesah? Masalah tetap masalah, dipanggil uji, ujian. Tetapi orang yang hampir dengan Allah, orang yang dikasih Allah, ujian itu adalah satu rahmat bagi dia. Sebab itu bagaikan seorang anak yang membaling patung Ultraman kepada ayah dia, masalah, ujian. Tapi sebab dia memandangkan bahawa itulah insan yang paling dia sayang, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kerana anak ini masih lagi mengambil peduli tentang seorang ayah. Nampak tak? Kita ada anak satu orang. Tiba-tiba anak ni dia tak ambil peduli dengan kita. Dia rapat dengan mak dia. Agak-agak kita kecil hati tak? Maka kita ambil perumpamaan ini, kita bawa diri kita sebagai hamba Allah. Bagaimana aku dengan Allah? Ilmu yang kita belajar adalah untuk bawa kita hampir kepada Allah. Bukan sekadar riwayah. Riwayah ni apa dia tuan-tuan? Riwayah ini kita boleh bercerita. Orang tanya kita, ini apa hukum? Begini, begini, begini. Ini bagaimana? Ini, gini, gini. Ini sanad hadisnya macam mana? Begini, begini. Ini riwayat hadisnya macam mana? Ini rawi dia. Ini takhrisnya macam mana? Ini dia. Tetapi, walaupun kalam kita, kalam yang mengeluarkan hadis, tetapi hadis itu tidak ada dalam diri kita. Betul tak? Baik. Sebab itu, kita kena tanya diri kita. Dan sebab itu hadis yang pertama di dalam kitab-kitab hadis, iaitu hadis masalah hati, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Tiap-tiap bahawasanya, tiap-tiap amalan, seluruh amalan itu mesti dengan niat. Maknanya awal sekali yang difokuskan kepada kita tentang hati. Pandangan mata berbeza, tetapi pandangan hati tidak. Terang. Kita tengok satu benda. Saya tengok cermin mata ni cantik pada pandangan saya. Mungkin tuan-tuan tengok tak cantik. Ni apa ni, lurus je. Saya tak suka yang ni. Saya suka belakang dia bengkok sikit. Kan? Betul tak tuan-tuan? Pandangan kita berbeza. Betul tak? Saya tengok warna krim cantik. Pada tuan-tuan, krim tak cantik. Pandangan berbeza. Tetapi pandangan hati, kita tidak boleh ada perbezaan. Sebab pandangan hati adalah pandangan yang paling bersih. Sebab itu Nabi SAW bersabda, ittaqu, takutlah akan pandangan orang mukmin. Firasah itu, firasah, firasah ini adalah pandangan hati. Lagi-lagi paling yang kita takut, hati yang hampir dengan Allah. Hati yang hampir dengan Allah, ini kita takut. Baik, akhir kuliah kita dah 10:30 ni. Nanti makanan sejuk. Baik. Saya nak kongsi satu kalimat, dipanggil kalimat tauhid. Kita pernah dengar ilmu ini ada tiga. Satu ilmu fiqah, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Hari ini saya nak bawa tuan-tuan apa itu tauhid. Secara ringkas, tauhid satu ilmu yang besar. Ilmu kita kenal Allah. Ini tauhid. Bila seseorang ini kenal Allah, dia boleh sayang Allah, dia boleh hampir dengan Allah, dia boleh kasih kepada Allah, dia akan tenang bersama Allah. Maka ketenangan bersama Allah tidak akan diperolehi tenangnya bersama duit, tenangnya bersama manusia. Manusia ni punya baik dengan kita, satu hari dia akan khianati kita. Betul tak? Piramli kan dia sebut di dalam hadis Piramli, ada kan? Gigi dan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami gigi dengan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Tuan-tuan, isteri kita yang dulu pada awal sebelum kahwin, dia kata kat kita, I love you. Betul kan?
dan kita I leave you to pinky-pinky kita kata. Ha? Tapi kita tetap bertengkar. Eh? Nampak? Tapi dengan Allah Allah, walaupun kita buat silap dengan Allah, Allah tidak pernah tinggalkan kita. Allah pernah buat silap dengan kita, tuan-tuan? Tak pernah. Tapi kita buat silap dengan Allah. Walaupun kita buat silap dengan Allah berkali-kali, kita tinggal salat, kita tak berzikir, kita tak salu ala Nabi, tak salawat atas Nabi, Allah tidak pernah tinggalkan kita sekali-kali. Waktu kita sihat, Allah tidak pernah tinggalkan kita. Waktu kita sakit, Allah tidak pernah tinggalkan kita. Waktu kita susah, Allah tidak pernah tinggalkan kita. Waktu kita senang, Allah tidak pernah tinggalkan kita. Di mana pun, sama ada di Sabah, di KK, di Semenanjung, di Makkah, di Madinah, Allah tidak pernah tinggalkan kita. Tetapi kita sering dan selalu meninggalkan Allah. Kita lawan Allah, Allah tidak pernah tinggalkan kita. Manusia kalau kita ingkar akan perintah dia, dia akan tinggalkan kita. Tetapi Allah tidak. Baik. Apa dia tauhid? Tauhid ini untuk bulan ini insya-Allah kita share benda ni dulu. Tauhid, orang yang bertauhid kepada Allah, dia mesti ada sifat-sifat ini. Tauhid satu kalimat tetapi terdiri daripada beberapa huruf. Ta, ejaan tauhid, ta, lepas ta apa? Ta, ta, tau. Jadi tak tau. Ta. Sebab kita mengaji sejuk kan. Jadi lama-lama diri macam aku di mana ni kata dia. Ya. Ta, waw, ha, ya, dal. Ta, waw, ha, ya, dal. Kalau ada apa-apa hitam cantik ni. Eh, tapi tak apa, jangan bawa sekarang. Ta, waw, ha, ya, dal. Orang yang mengaku dia mentauhidkan Allah, kalau dia tidak ada sifat ini, maknanya ada something wrong dalam ikatan dia dengan Allah. Mesti ada. Mesti ada mistake. Eh, dipanggil lost connection. Kan? Kita telefon mahal, iPhone 7 sekarang ni. Kan? iPhone 6. Kan? Eh, Huawei Max 8. Kan? Samsung S apa dah? S7. Kan? Tapi pasal apa tak ada lain ni? Kan? Oh, SIM card tak ada. Kita pun beli SIM card. Pun tak ada lain juga. Kan? Tak ada lain. Lupa taruh bateri. Masalah. Kan? Dah taruh bateri, tak ada lain juga. Apa masalah ni? Rupanya kawasan ni tak ada tower. Tak ada tower. Ha? Maknanya, kenapa kita tak boleh komunikasi? Ha? Baik, walaupun telefon yang mahal. Ha? Dan SIM card pula, siap ada package lagi, 30 gig sebulan, internet, data. Tapi tak boleh pakai. Baik. Orang yang mentauhidkan Allah, kena ada sifat-sifat ni. Ta, makna dia, takwa Allah. Orang yang mentauhidkan Allah, hati dia sentiasa takut dengan Allah. Takut dengan Allah. Begitu dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut sifat orang mukmin. Bahawasanya orang mukmin itu apabila disebut nama Allah, hati dia gemetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Bila dibacakan ayat Allah,
bertambah iman. Dan ke atas Allah, ia menyerahkan dirinya bulat-bulat kepada Allah. Ni ringkasnya dekat pukul 11. Pertama, takwa. Kita tanya diri kita, sejauh mana kita takut dengan Allah? Sejauh mana kita takut dengan Allah? Satu. Wow, makna dia wara' ataupun wafa'um billah. Apa dia wara'? Wara' ini sentiasa berhati-hati, muhasabah. Dia cek diri dia, apa yang aku buat ni betul tak? Allah marah tak? Aku buat ni Allah marah tak? Aku buat ni Allah suka tak? Apa yang aku buat ni Nabi suka tak? Apa yang aku buat ni Nabi sayang tak? Nabi sayang tak ke aku? Ni dua manusia tak sayang tak apa, tapi kalau Allah dan Rasul sayang, seluruh makhluk akan sayang dia. Tapi kalau manusia sayang, belum tentu Allah dan Rasul sayang. Tanya, wafa'un billah. Kita kena tanya, kita ni berjinak-jinak tak dengan Allah? Ada tak perasaan kita ni bersama Allah? Perasaan bersama Allah, bersama Allah. Ada tak rasa ni? Saya jumpa tuan-tuan, ada tak saya rasa bersama Allah? Tuan-tuan jumpa saya hari ini, ada tak tuan-tuan rasa bersama Allah? Macam mana rasa bersama Allah? Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu jika mana kamu tidak kasih kepada saudara kamu seperti mana kamu mengasihi akan diri kamu sendiri. Apabila sahabat muhajirin Mekah kan, berjumpa dengan orang-orang Ansar Madinah, apa terjadi tuan-tuan? Kasih yang tinggi. Bila kasih yang tinggi, orang muhajirin hijrah bersama Rasulullah, orang muhajirin tak bawa satu benda pun. Tapi disebabkan kasih yang tinggi, Masya Allah, Tabarakallah, orang Ansar berkata kepada orang muhajir, wahai orang-orang muhajirin, saya ada dua biji rumah, kamu ambil satu, saya ambil satu. Sebab apa boleh jadi macam tu? Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Tuan-tuan jawab dulu, nanti saya jawab. Tuan-tuan jawab dulu, sebab apa? Kasih. Harta yang paling bernilai di dalam dunia ini dan akhirat, kasih. Harta yang paling bernilai di dalam dunia ini pada setiap insan, akhirat, dunia dan akhirat, kasih. Ke duit? Harta yang paling bernilai. Ke anak? Ke kawan-kawan? Ataupun apa? Tuan-tuan jawab pula. Kita dulu hidup, lahirlah, kita dulu keluarga kita macam mana tuan-tuan? Throwback. Throwback. Kita dulu tak pakai handphone. Kita tak kenal pun handphone. Tak kenal, kita tak tahu apa itu internet. Google pun kita tak tahu. Kan? Yang kita tahu Google tu yang cermin mata, yang suka untuk scuba. Kita dulu hidup dalam keadaan susah. Tapi kenapa kita bahagia? Sebab antara kita ada kasih sayang. Datang benda ni, datang duit, kasih sayang itu pecah. Kasih sayang mula pecah. Datang khianat, datang hasad. Sepatutnya dulu tak ada benda ni, kenapa kita boleh jadi rapat? Sepatut ada benda ni, makin rapat. Betul tak? Kita duduk di Kota Kinabalu, adik kita duduk di Labuan.
kan, kena naik feri kan, ataupun naik flight. Nak tanya khabar hari-hari susah tak? Susah kan? Kalau dulu tak ada handphone, susah. Kenapa boleh rapat? Sekarang dah ada handphone, makin jauh. Sebab kasih. Sebab itu kenapa orang Mekah datang ke Madinah, mereka disambut oleh orang Madinah dengan begitu hebat? Sebab kasih. Kasih ini lahir daripada iman. Dan kasih yang keluar daripada iman dan takwa, maka dia akan keluar daripada benda tersebut mahabbah yang berpanjangan, tidak ada boleh ditahan-tahan mahabbah ini. Kenapa kita berada di kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita nangis? Kita tak kenal Nabi. Tuan-tuan kenal Nabi? Pernah jumpa Nabi? Ke kawan, kawan rapat? Kita dengar cerita Nabi. Kita tak pernah tengok Nabi, kita tak pernah pegang Nabi. Tapi kenapa kita nangis ketika di makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah? Kasih. Kasih. Sebab itu kalau kasih yang mendalam, maka cukup sekadar cerita. Hebat kan Allah. Baik. Ini wow. Ataupun wafa'un billah bersama Allah. Wow, ha. Ha, haya. Apa haya? Malu kita dengan Allah. Allah bagi kita banyak benda daripada kita lahir sampai sekarang. Apa yang Allah tak bagi? Kita nak apa? Kadang-kadang kita terlupa minta. Pernah kita minta doa satu hari, ya Allah, bagilah aku hari ini makan 3 kali sehari. Ada? Siapa dapat? Cuba. Ada tak? Pernah minta tak seumur hidup? Kalaulah setiap perkara yang perlu diberikan oleh Allah mesti dengan jalan meminta, nestanya banyak perkara yang kita tidak minta. Jalan. Banyak benda kita lupa minta. Tetapi Allah tidak bagi, sebab Allah itu tidak bersifat lupa. Allah tidak bersifat lupa. Kita sifat lupa. Ini yang dikatakan rahmatnya Allah. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah bersifat rahman dan Allah bersifat rahim. Keluasan rahman Allah tidak ada batasan. Baik, malu kita dengan Allah sebab apa yang Allah bagi dan apa yang kita bagi Allah. Kita minta dengan Allah lebih, tapi apa kita bagi Allah? Kita kena tanya diri kita. Sebab kehidupan kita semua orang percaya kan, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Bukan tempat ini tempat kita, tak. Kita nak balik. Semua orang nak balik kan? Tapi apa kita bagi Allah? Allah bagi kita terlalu banyak. Dan apa kita bagi Allah? Hatta kan di akhirat, di dalam liang lahat, kita minta lagi dengan Allah. Di yaum al-mahsyar, kita minta lagi dengan Allah. Kalau kita masuk dalam neraka, kita minta lagi dengan Allah. Kan? Kita minta. Wa ammal ladhina fasaku fa ma'wahumun nar. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيذوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Orang yang masuk neraka Allah, dia nak minta dengan Allah keluar dari neraka Allah. أن يخرجوا منها. Faham? Nampak?
kita terlalu banyak permintaan. Baik, satu amalan, satu amalan yang tidak akan berhenti dunia sampai akhirat, doa. Satu sifat yang tidak akan berhenti daripada dunia sampai akhirat, malu. Malu ni tak ada di akhirat pun malu. Baik, malulah dengan Tuhan. Ha, ya, ya ni makna dia yakin. Yakinlah dengan Allah, sebab innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mungkir janji. Kita yang mungkir janji dengan Allah. Mana janji kita? Setiap kali kita sembahyang, kita sebut kita janji dengan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembahyangku wa nusuki, ibadat aku, wa mahyaya, hidup aku, mati aku, semua untuk kau ya Allah. Tapi betul ke hidup kita untuk Tuhan? Betul ke hidup kita untuk Allah? Kita telah lari daripada jalan kita. Kita telah kona ring, kita telah kona baring. Kita lari. Baik, akhir dan dawam. Dawam ini apa? Berterusan. Kalimat yang mudah kita faham, istiqamah. Jangan kita sekejap yakin, sekejap tidak. Sekejap malu, sekejap tidak. Sekejap wara, sekejap wafat, sekejap tidak. Sekejap takut, sekejap tidak. Sampai di Mekah takut, sampai di KK berani. Takut dengan Allah, sampai di KK berani balik. Jadi orang pergi Mekah kan, jangan mengumpat, kata. Tengok. Ni jangan cakap apa-apa ni, kata dia. Sebut masya-Allah, dia kata. Benar tak? Sebut masya-Allah, dia kata. Nampak benda yang takjub, sebut subhanallah. Kalau makanan tak sedap, jangan cakap apa-apa. Masya-Allah. Kalau dia kekeh, tak sedap, kita kata tak sedap. Kenapa pula? Apakah Tuhan kita berbeza-beza? Kita tak cakap Allah itu bertempat, tapi kita letakkan Allah bertempat. Sebab takut kita bertempat. Kita tak cakap, tapi hati kita mengatakan begitu. Akidah kita. Macam orang Yahudi. Orang Yahudi, dia ada dua Tuhan. Satu dipanggil Tuhan Nur, yang kedua dipanggil Tuhan Zulmat. Tuhan Nur ni apa? Tiap Tuhan Nur itulah Allah. Tiap-tiap benda baik yang dia dapat, dia kata apa? Ini daripada Allah. Yang kedua Tuhan Zulmat. Tuhan Zulmat ni siapa? Syaitan dengan jin. Bila dia dapat benda tak baik, dia kata dari syaitan. Ini betul-betul syaitan, dia kata. Kadang-kadang kita macam tu kan. Duit, kita dapat duit, alhamdulillah. Kita hilang duit, kita kata apa? Toyol. Tak macam Yahudi. Tapi kita tak mengaku kita Yahudi. Tapi pegangan kita macam Yahudi. Kita tak sedar. Kita tak sedar. Kita dah sama dengan Yahudi. Awak, kalau dapat duit pun dari Allah, yang hilangkan duit kita pun Allah. Yang tu asbab. Asbab. Kasut kita, kita pergi, selipar kita kan, kasut. Kasut kita hilang, orang curi, kita marah tak? Sebenarnya buat apa kita perlu marah? Curi pun berpisah daripada kita. Putus, kita marah tak? Kita baru beli kasut,
slipper. Pakai-pakai putus. Marah tak? Mana ada pernah marah kasut putus? Kan? Tapi kalau orang curi, kita akan marah. Kenapa curi kasut aku? Kenapa tak curi kasut orang lain? Tapi kalau putus, kita tak marah. Alah, dah sampai masa dia kena beli kasut baru. Macam itulah curi. Dah sampai masa dia beralih dah rezeki ke orang lain, kena beli kasut baru. Maka moral cerita ni, putus pun berpisah daripada kita, kena curi pun berpisah daripada kita. Kalau kita bertauhidkan Allah, untung baik dan untung jahat. Kalau kita bertauhidkan Allah, yang memberi itu juga Allah, yang ambil balik juga Allah. Kenapa pasal kasut kita tak yakin, tapi pasal nyawa kita yakin? Yang bagi nyawa Allah, yang ambil nyawa pun Allah. Kenapa nyawa kita yakin? Kenapa kasut kita tak yakin? Kenapa duit kita tak yakin? Maka yang ni kena pertikaikan diri kita masing-masing. Dan insyaAllah setakat ni yang mampu saya bagi, sebab saya bukan orang pandai. Macam ustaz-ustaz sebelum ni memang alimul alama. Mereka semua alim-alim. Saya sebab tak pandai, saya tak mengaji, tak mengaji jauh. Tapi jalan jauh. Sampai KK, sampai Sabah. InsyaAllah tabarakallah. Itu yang kita dapat kongsikan. Yang penting, apa yang kita dapat daripada pagi ini dan apa yang kita boleh bawa dalam diri kita, yang tu Allah nak. Allah tak tanya ilmu kita banyak mana. Allah tak tanya. Allah tak tanya ilmu kita banyak mana. Tapi Allah akan tanya, sebanyak mana kamu mengamalkan ilmu kamu. Allah sebut kan dalam surah Al-Jumu'ah. Masalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Walaupun asbabun nuzul ayat ni tak cerita bab ni, tapi kita ambil daripada makna ayat ni. Orang yang tahu tapi dia tak beramal dengan ilmu dia, macam seekor kedai yang dibawa kitab tapi dia tak pandai baca kitab. Dia kerja dia jalan. Apa yang aku bawa aku tak tahu. Jadi Allah tak tanya banyak mana ilmu yang ada pada kita, banyak mana hadis yang kita hafal, banyak mana ayat Quran yang kita hafal. Tapi besok Allah akan tanya, banyak mana kamu beramal dengan ilmu kamu. Sebab besok Allah akan tanya, kamu tahu tapi kenapa kamu tak buat? Kamu tahu kenapa kamu tak buat? Dan kita nak salahkan Allah, tak boleh. Kenapa kita tidak berselawat kepada Allah? Kita tahu selawat itu perintah daripada Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kenapa kita tak buat? Allah akan tanya. Dan kita tak boleh nak dakwa Allah. Baik, setakat ni berteman saya dengan tuan-tuan, insyaAllah, tabarakallah, saya minta ampun dengan Allah. Dan mudah-mudahan pertemuan kita satu rahmat daripada Allah. Pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang berwasilah hingga di yaumil mahsyar, sehingga di akhirat, sehingga membawakan dia terus ke jannah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah pentadbir kami dan Engkaulah wali kami dan Engkaulah penolong kami dalam segala hal kami. Ya Allah, terlalu banyak hajat yang telah kami luahkan kepada Engkau ya Allah, tetapi kami tidak dapat memberikan perkara yang sepatutnya kami berikan kepada Engkau ya Arhamar Rahim. Ketaatan kami terlalu kurang, ibadat kami terlalu lemah ya Allah.
Tetapi setiap hari kami meminta kepada Engkau dan tidak putus kami meminta, ya Allah. Ya Allah, jika diukur dengan ibadat dan ketaatan kami, maka kami tidak layak menerima apa pun daripada Engkau. Tetapi ya Allah, kami tidak ada tempat lain untuk kami meminta. Kami tidak ada tempat lain untuk kami memohon. Kami tidak ada tempat lain untuk kami meminta tolong, ya Allah. Hanya kehadiranmu, ya Arhamar Rahim. Jika mana Engkau tidak memandang kami, Engkau tidak dengarkan doa kami, dan Engkau tidak memperdulikan kami, ya Allah, di mana kami harus kami pergi lagi, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, ya Rahman, pimpinlah kami. Berilah hidayah dan taufikmu atas kami, dan Engkau cabut hidayah taufik itu atas kami, ya Allah. Ya Allah, akhirkan kehidupan kami dengan keakhiran yang paling mulia, ya Allah. Di saat yang paling mulia, di tempat yang paling mulia, ya Allah, bersama-sama orang yang paling Engkau muliakan, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, berikan anugerahkan atas kami sesuatu yang telah Engkau anugerahkan kepada kekasih-kekasih-Mu, ya Allah. Walaupun kami bukan orang yang Engkau kasihi, ya Arhamar Rahim, tetapi kami memohon akan setitis kasih sayang-Mu, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, rahmatilah kami, barakahkan kami, barakahkan isteri dan anak-anak kami, barakah segala pekerjaan kami, barakahkan segala apa yang kami laksanakan dan apa yang kami buat. Semuanya kami mohon di dalam rahmat-Mu, ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alaihi wasallam Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Takabbarallahu minna wa minkum.